Halo semuanya, balik lagi sama gue Remora dan selamat datang kembali di game Planet Zoo series Sandbox dan welcome back again di new Planet Zoo series kita Fauna Land. Oke guys, balik lagi di kebun binatang Fauna Land. Sekarang sudah memasuki episode ke-23, nggak terasa guys ya, makin kesini makin panjang nih episodenya ya, tapi nggak apa-apa lah, itu yang bikin gue senang karena gue masih bisa ngelanjutin terus Fauna Land-nya dan ya mudah-mudahan masih bisa lebih panjang lagi sih guys. Gue harap sih begitu dan gue bakalan masih terus push to the limit sampai mana mentok PC gue nahan gempuran project Mega Zoo kita ini, project Fauna Land guys ya. Alright, saat ini kita masih berkutat di area Crocoland dan Reptilian dan kali ini kita akan lanjutin lagi area Crocorep-nya guys ya, Crocodile dan Reptil. Nah jadi kali ini rencananya gue pengen bikin satu exhibit di mana exhibit ini itu sekalian aja sama exhibit reptil atau mini exhibit atau yang biasa di sini itu disebut glass exhibit. Dan gue juga baca komen-komen kalian katanya, "Bang, coba bikin exhibit kayak di dalam cave gitu terus di dalamnya dikasih hewan-hewan reptil." Nah, rencananya di sini gue juga pengen bikin sesuai dengan saran kalian, kayaknya itu menarik banget. Tapi mungkin gue combine dengan beberapa exhibit dari jenis-jenis buaya, mungkin yang dari Quiver Cayman sama mungkin sama Spectacled Cayman guys. Tapi nanti kita lihat aja gimana gue ngerancangnya guys, karena ya mungkin gue harus sedikit nyari referensi juga tentang exhibit cave dan juga mungkin exhibit reptil tapi yang tema-tema cave. Oke, mungkin biar nggak usah lama-lama kita bakalan langsung mulai aja bikin exhibit baru lagi guys di area Crocodile dan Reptil. Oke, jadi kita langsung mulai aja guys.
Thank you.
Oke okay guys, dan akhirnya kita sudah selesaikan area reptil cave dan juga kita sudah menambahkan dua exhibit baru untuk jenis buaya lagi guys. Dan di sini karena exhibitnya kecil, kita bakal masukin exhibitnya ini dengan spectacled caiman dan giver dwarf caiman. Nah, dua-duanya ini adalah jenis buaya guys, tapi mereka buaya bukan aligator ya. Mereka ini punya spesies sendiri, jadi mereka itu kecil-kecil dan nggak tahu ya seperti apa mereka di dalam exhibit ini. Nantinya kita bakalan langsung masukin aja mereka, kita ke animal trading langsung guys. Di sini kita langsung cari spectacled caiman dulu mungkin ya, kita akan masukin di sini. Oke, ada yang bagus nih guys ratingnya, ada Maria, terus ada Valentina Rossi, Tristao, ini bagus sih Tristao. Karena di sini kandangnya kecil, mungkin kita akan adopsi aja ke empat-empatnya guys. Di sini kita kirim dulu mereka ke dalam exhibit sini. Dan untuk di exhibit sebelah sini kita akan masukin lagi di sini kita cari Kufir Dwarf Caiman. Nah, di sini ada 4 ekor, kita masukin aja guys karena mereka ini kecil-kecil kan. Jadi kayaknya untuk satu exhibit yang kita buat ini kayaknya cukup deh kalau untuk berempat. Jadi ini akan kita langsung kirim aja ke habitatnya guys. Alright, nice guys. Oke, dan buaya-buayanya udah pada masuk guys. Lumayan lama juga nungguin tadi karena di sini kan ada 8 ekor di dua exhibit berbeda ya kan. Jadi harus nunggu ganti-gantian gitu, kipernya nganterin guys. Dan ya di sini yang Kufir Dwarf Caiman lucu guys ya. Tapi lucu-lucu gini dia agresif guys ya. Ini jangan macem-macem, kalau real life-nya sih dia cukup agresif sih sebenarnya, dan dia teritorial juga guys. Ini ada yang nyelam nih guys lucu ya, dan dia imut-imut gitu guys. Tapi bentuknya sih, teksturnya ini keren banget. Ini sepintas kayak naga gitu nggak sih guys? Tuh coba lihat, ya kan kepalanya kayak dragon head gitu. Dan ada ini juga guys, ada coraknya di bagian mulut bagian bawahnya nih. Keren sih. sangar banget guys. Nah untuk yang spectacled sih kelihatannya kayak saltwater sih, cuman dari segi size mungkin mini banget ya. Tapi ini bukan ini guys ya, bukan sejenis krokodil sejati. Dia cuman apa ya, ya sejenis buaya sih, tapi dia yang kecil gitu guys. Dan seperti namanya spectacled, jadi dia seperti kayak make kacamata gitu guys. Tuh kan sepintas sih kayak ada kacamatanya gitu. Oh mungkin karena ini bentuk matanya lebih condong keluar gitu. Dia langsung kabur, baru mau dilihatin. Kita pause aja deh. Tuh guys, sepintas kelihatan seperti pakai kacamata gitu, kacamata renang. Dan ini bola matanya kayak lebih kelihatan lebih besar sih ketimbang yang Kufir Dwarf Caiman tadi. Keren sih, dan teksturnya juga iya, makanya gue bilang kan hampir-hampir mirip kayak saltwater crocodile guys. Tuh, wih keren. Terus ini ada juga motif-motifnya ya kan. Nanti kalau misalkan kalian punya informasi atau mungkin kalian lebih tahu tentang buaya, nah kalian tulis aja di kolom komentar guys. Oke, dan jadinya area di sini nggak mati guys ya, karena di sebelumnya kan itu cuma ada exhibit ini Gerial sama yang saltwater. Sekarang misalkan pengunjungnya datang ya kan lewat ke sini, dia juga nggak cuma lihat Gerial, dia juga bisa lihat yang Kufir ya kan, yang kecil ini sama yang spectacled. Jadi sebelah-sebelahan aja nih guys, tetanggaan mereka. Nah sekarang di bagian reptil cave nya dan gue bikin sesuai dengan saran dan masukan kalian guys. Di sini gue bikin seperti ya labirin goa sih, jadi bukan cuma sekedar goa, tapi ini juga jadi sebuah labirin exhibit guys. Jadi di sini sekalian kita tur aja guys ya, dan kita masukin satu persatu hewannya ke dalam exhibit. Nah, untuk rute pertama kita akan ke sebelah kanan dulu karena di sini ada cukup lumayan banyak exhibit sih. Kita mulai dari yang paling dekat dulu di sini. Ke animal trading di sini sih bagusnya kita coba kasih masuk yang ular ya kan, biar mungkin lebih menarik sih guys. Kita langsung setting okay, humidity-nya. Oke, okay, nice. Terus untuk layout di sini ya. Mungkin kita cuman kasih ini aja guys ya.
layout di dalam exhibitnya, kita kayak ada semacam tambahan kayu untuk yang di sini. Ternyata di sini ada yang ini guys, yang gold, yang kuning. Kita coba masukin aja deh langsung ke dalam sini. Gue suka sih ini warnanya gold. Ini bukan gold, ini kuning guys. Ini boanya warna kuning, keren sih. Kuning terang gini, cantik parah sih, ini cantik banget. Wih, look at the color guys, cantik banget ya. Gue berharap ada satu ekor lagi sih, tapi sayangnya nggak ada guys. Jadi untuk menemenin si Josefina, kita akan taruh di sini si Aureliano. Tapi jelek banget ya Aureliano. Nah ini kita kasih yang Amadeo. Amadeo bagus nih guys. Kita kirim juga di sini untuk nemenin si Josefina. Nah di sini ada dua exhibit nih guys, menarik sih ini dekat-dekatan exhibitnya. Kita coba kasih apa ya di sini ya, Brazilian Wandering. Kita kasih ini laba-laba, ini tarantula. Kalau yang ini laba-laba kecil guys. Kita kasih yang ini sama ini. Ini kebetulan ada yang gold 2. Kita taruh di sini. Untuk yang di sini Spiderman-nya yang mana ini kita kasih guys. Ini ada juga sih yang Mexican. Mexican lebih bagus sih guys. Mexican lebih bagus. Kita kasih yang ini di sini. Untuk humidity dan temperatur okay, sudah. Ini belum ya. Ini kita kasih lagi di sini guys. Kalau yang di sini kayaknya bagus, kita kasih yang ini aja nih guys. Ini ada yellow anaconda. Ini ada yang bagus juga sih. Yellow anaconda yang kuning gold. Gold guys. Ih keren. Kita masukin, oh ya sekalian yang betinanya. Okay. Di sini kita langsung kirim. Ih, ini bagus sih guys. Kuningnya cerah, terang, dan menawan sekali sih. Ini pencinta ular mah senang nih. Ini, waduh. Oh, ini kayaknya albino nih guys. Ya kan, matanya tuh merah. Iya, ini albino. Ini albino bukan sih guys? Yang tahu ini albino atau bukan nanti komen di kolom komentar guys ya. Tapi cakep sih, warna albino cakep sih. Di tengah kita selingin sama Amazonian. Amazonian yang jantan juga betina guys. Kita kirim ke, wait, ini kok kita keluar? Nah, di sini di tengah. Oke. Okay. Kita kasih layoutnya biar makin beautiful. Sebentar, manage populasi ini kalau nggak diatur populasinya bisa ini bisa makin banyak ntar guys ya. Nah di sini kita kasih juga layoutnya, ini ada kayu-kayu gitu, ranting-ranting pohon, sama juga ada batu-batu di samping. Ini bikin estetik, di sini juga bisa bikin hewannya jadi lebih nyaman sih guys. Itu kelabangnya tuh besar sekali guys. Waduh, ini bisa dibuat jadi sate sih, ini sate kelabang. Ada yang mau nggak sate kelabang? Jadi exhibit terakhir ini kita akan kasih yang ini guys, Egyptian fruit bat. Nah kita akan masukin ini, kebetulan ada yang warna putih. Ini kayaknya albino atau white linguistic, nanti kita lihat guys. Di sini jantan dan betina, kita ya masukin empat aja lah guys. Gila keren banget. Ini sudah ada dengan kelelawar, sudah ada dengan reptil guys. Waduh, itu kan cakep banget. Jadi ini gua kelelawar guys. Oke, sekarang kita atur layoutnya. Di sini ada nectar feeder, terus ini ada perch frame. Oh, di atas ini ternyata guys. Oh, ini buat tidur gini deh, buat ngegantungin. Oh iya, ini buat tidur. Jadi karena kelelawar itu hewan nokturnal guys, jadi dia memang tidak terlalu aktif di malam hari ya, makanya dia tidur nih. Tapi yang ini nih ada yang hiperaktif nih guys ya. Dia goyang-goyang terus jalan ke sana kemari. Wih. Tapi di sini untuk yang layout wall-nya ini guys ya, customize-nya ini di sini kurang menarik menurut gue ya, karena di sini nggak ada yang kayak model 3D gitu, kayak jadinya model cave. Jadi mau nggak mau di sini emang harus kita custom sendiri untuk layoutnya sih. Ya gimana dong. Tapi mungkin untuk custom layoutnya mungkin nanti di out of record aja deh guys ya. Jadi mungkin sementara untuk yang gua kelelawarnya mungkin gini aja dulu deh. Ini sudah cukup lumayan juga sih. Di sini nggak ketutup, kita tutupin dulu. Oke, jadi di sini cuman bench gitu. Yang penting ini sekarang sudah jadi guys untuk cave-nya. Waduh, ini luas banget sih. Dan untuk jalan keluarnya itu di sebelah sini.
Jadi kita akan naik tangga dan ya kita keluar di belakang exhibit Gerial, guys. Dan gue nggak tahu nanti apakah bakalan gue konekin jalannya di sini atau enggak, masih belum tahu. Tapi untuk saat ini ya kerjaan kita di exhibit Croc Clan ini sudah selesai, guys ya. Karena sudah selesai buat area reptilnya, juga untuk exhibit buayanya juga udah beautiful and perfect, guys. Jadi sekarang total ada 4 spesies buaya di area Crocoland, dan untuk di area reptilnya tadi cukup lumayan banyak, guys ya, untuk hewan-hewan, walaupun nggak semuanya reptil, tapi ya kita combine dengan spesies hewan yang lain kayak laba-laba tadi ya kan, Spiderman, terus kemudian juga ada Amazon Centipede ya kan, si kelabang tadi, terus juga ular ya. Jadi ada ya, bagus lah, ada banyak spesies di sini, guys. Dan kalau kita lihat di sini di Zoopedia, di Zoo Overview, total sekarang sudah ada 39 spesies, guys. Wow, nggak percaya sebanyak itu gue bisa masukin ke dalam kebun binatang kita, guys ya. Dan di sini juga ada area yang kosong, masih belum tahu mau dijadiin exhibit apa. Kalau kalian punya saran untuk dijadiin exhibit apa, nanti tulis aja di kolom komentar, guys ya. Gua sih sebenarnya masih bingung. Bagusnya buat exhibit apa yang ini. Dan ya untuk selanjutnya berarti kita ke area selanjutnya, dan nanti kalian tungguin aja di episode selanjutnya, guys. Dan mungkin untuk episode kali ini sampai di sini aja dulu, guys. Buat kalian semua terima kasih karena sudah menonton, dan kalau kalian benar-benar suka dengan area Crocoland kali ini, kalian jangan lupa kasih like-nya dan juga komen di kolom komentar, guys. Dan sekali lagi thank you buat saran-saran dan masukan kalian, tuh sangat luar biasa ya, guys ya. Dan jangan bosan ya, guys, untuk kasih saran dan masukan. Oke, jadi mungkin sampai di sini aja dulu, guys. Sekali lagi terima kasih karena sudah menonton, dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di next video, di next part. Gue Remora, bye bye.